Assalamualaikum. Okey bosku. Ui, lama-lama dah upload video ni. Sorry lah, banyak juga yang tanya kenapa dah upload video sudah. Nah, sebenarnya aku ada buat video cuma dah ada masa lagi mau edit. Nah, lepas tu sekarang pun buat video mungkin kurang lah, kurang sudah. Sebab sekarang ni aku sibuk kerja. Lepas tu dengan urus keluarga lagi. Nah, jadi video tu mungkin aku akan upload juga cuma ambil masa sikit lah. Nah, tapi sekarang ni aku ada satu video mau share, ada satu masalah aku mau share. Okey, kereta ni Satria Nio CPS. Masalah ni bikin aku pening juga. Masalah dia tem raya tu. Aku parking, lepas tu aku kereta engine start running, aircon semua hidup. Tiba-tiba Android ni mati. Mati. Jam mati. Lampu kabin mati. Lepas tu aku punya alarm ni pun dia tak function. Kita tekan alarm tu dia tak lock, dia tak boleh lock. Jadi aku suspek ada fuse yang putus lah. Jadi pertama tu aku cek radio punya fuse. Dia ada di bawah sini. Di dalam tu. Itu. Tu. Sudah aku cek, okey dia tak putus, jam punya okey. Tiada masalah. Dari situ start pening lah sudah, kan. Jadi sampai aku bongkar ni, Android ni semua aku bongkar. Wire semua aku buka balik, aku tape balik, aku takut dia ada short kan. Lepas tu sudah buat, aku pasang balik, try, sama juga, masih tidak hidup. Sampai aku mau pergi tukar, sudah ni aku ingat dia ada short atau ada rosak. Lepas tu, tapi aku terpikir lagi, aku mau bilang mau cek fuse di depan tu kan. Kalau boleh video ni jangan skip dulu ya. Kamu dengar saya sampai habis, jadi kamu tahu apa masalah dia. Masalah dia, ini mati, jam mati, lampu kabin mati, alarm mati. Okey, alarm tak function. Jadi apa masalahnya, sini aku tunjuk. Okey, di sini dia ada satu fuse ya, fuse box di luar ni. Ini kamu tengok. Ini semua sudah aku cek, semua okey, tidak masalah. Cuma yang aku silap satu di sini. Kamu nampak kan ni fuse warna kuning, dia ada cover ni. Aku cek dia yang sebelah sini je. Yang sebelah sini je aku cek dia. Aku cek sebelah sini dia hidup ya. Sekejap aku hidup on kunci dulu. Okey, ini kamu tengok. Rusak kemitan kan. Tengok. Sini dia hidup ya. Yang silapnya aku cek di sebelah sini ya. Sepatutnya dia ada dua nih ya. Buka cover nih senang. Okey. Dia ada dua kan. Ini satu, ini satu. Yang aku cek dari sebelah sini ya. Sebelah sini dia hidup. Tapi yang sebelah sini itu dia putus. Sebelah sini putus. Yang ini aku sudah tukar. Aku cek satu aja dia aku cek. Lepas itu. Tapi aku ada macam terpikir bah. Macam coba tes buka nih apa fuse apa nih. Coba di sini dia tulis memory ya. Dia tulis fuse memory yang itu 10E memory. Jadi aku try cabut. Tampak kamu macam mana dia punya fuse nih. Aku cabut itu. Ini kamu cabut cek nih yang ini nih, tak boleh dulu dia keluar. Ini kamu cabut cek nih fuse 10 nih, lepas tu kamu ganti cek yang baru. Lepas aku ganti semua tu dia hidup sudah semua lah. Alarm, radio, jam, lampu kabin semua hidup. Jadi sekarang ni masalah dia di sini sini. Ini fuse ni. Fuse memory ya. Jadi itu sajalah aku punya pengalaman yang aku mau kongsi dengan kamu ni. Yang pengalaman bikin sakit kepala. Takut kos pun jadi lebih kan. Okey, lepas tu sekarang ni aku buat video pasal motor ni. Ini yang sudah siap lah. Cuma video yang dari aku beli ini memang hancur habis. Aku ada simpan lah, cuma aku belum edit. Tengoklah aku up nanti dia punya video kah atau macam mana. Kalau macam kamu ada apa-apa masalah, kamu WhatsApp saya.
Nanti aku punya nomor tuh aku letak juga di deskripsi tuh. Kamu WhatsApp siap. Sebab sekarang nih mungkin aku kurang sikit lah buat video, sebab sibuk sikit. Jadi harap kamu paham lah, oke? Sampai sini sajalah videonya. Apa-apa tanya nanti ya, kalau kamu tanya WhatsApp aja. Oke bosku, assalamualaikum.